lah masalah. Saya nak tahu saya, tiap-tiap kita mesti ada ni kena ujian lah. Tapi bagi pasangan yang suami isteri yang dalam golongan warga emas, dah berpuluh tahun didirikan rumah tangga, tapi akhirnya berpisah juga dengan alasan tidak sesuai lagi. Dekat ini tidak tak berdengar ujian tu tak dapat dihadapi oleh pasangan tu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Saya dah berlama baru rasa tak sesuai Ustaz. Ini perpisahan di apa nama, di umur warga tua kan? Warga tua, okey. Ni benda yang biasa berlaku, okey. Pertama sekali, apabila marah itu menjadi tabiat, okey. Kita dalam rumah tangga, kita boleh marah, tapi jangan sampai marah menjadi tabiat, maknanya kebiasaan. Sikit marah. Okey, katakan, okey, pasangan ni kan, suami umur 30, contoh, isteri umur 20. Isteri habis SPM, masuk diploma sekejap, terus kahwin dengan suami. 20 dan 30 adalah satu jurang yang beza, besar. Jadi oleh kerana suami lebih berumur daripada isteri, okay, so jadi suami ni maknanya memang terlalu dominan bagi isteri itu. Jadi bila isteri buat salah, marah. Isteri buat salah, marah. Isteri buat salah, sampai marah jadi tabiat. Ini yang bahaya, bila marah jadi tabiat. Okay, contoh. Jadi berlalu masa umur, benda tu tak berubah. Dan isteri semakin ada, macam gini lah, kita jentik jari kita sakit kan, tapi tiap-tiap hari cuba jentik, dah tak rasa sakit pun, dah rasa kebas pun. Jadi lama-lama sebenarnya suami mengajak isteri untuk jadi tak kisah, dan benda tak diubat sebenarnya. Suami dah jadi tabiat, tak ada guru yang menegur, tak ada orang menegur, dia akan terus macam tu. Berlalu umur, benda ni sebenarnya bukan baru, dia takkan baru, benda akan berlaku yang tidak diubat. Jadi bila isteri dah ada kekuatan, anak dah makin besar, dah ada cucu, dia tak kisah dengan suami pun. Walaupun dulu suami suka ngata-ngata dia, marah-marah dia, suami tetap bertabiat macam itu. Kan? Tapi isteri dah semakin mendapat kekuatan, dia makin kebal lah tu. Anak-anak pun makin besar, anak-anak pun dengan dia, cucu dengan dia, memang bye-bye lah. Contoh. Macam tu juga kan isteri. Contoh isteri kan. Isteri dominan daripada sudut karakter. Suami pendiam. Mengata, marah. Suami pendiam. Lama-lama tepu, lama-lama kebal. Dan kadang-kadang ada isteri yang sombong. Tak adanya. Maknanya suami aku tak berdetik pun aku kata apa. Jangan rasa macam tu. Sebab sebenarnya dia sedang dapat imun dari kekuatan dia. Kita mengatur, kita rasa kita dominan. Tiba-tiba berapa banyak orang yang hari ni dia rasa dia dominan sangat, suami dia tak kata apa-apa, akhir uji, maaf saya sebut ni, realitmi, kahwin lagi lah. Yang akhirnya terduduk dia sebab takkanlah suami lembut macam ni boleh macam, nak kahwin lagi sebagainya, contoh ni, maaf saya sebut, tapi ini realiti berlaku sebab immune itu. So apa point dia adalah kita ni kalau buat salah, jangan sampai jadi tabiat. Kena ubah, kena faham ini adalah salah. Jangan sombong dengan kesalahan. Kalau sombong dengan kesalahan, kita takkan berubah. Kena akui. Walaupun kita marah ni, Allah, memang aku salah Tuhan, aku minta maaf, aku akan ubah diri aku. Itu yang penting. Kalau kita tak ubah diri kita, berlalu masa perceraian di usia emas sebenarnya bukan baru. Dia ada benda tabiat yang tidak berubah. Kan? Sampai suami ada isteri ada kekuatan, besok anak dah besar, cucu dengan dia, goodbye lah. Lepas tu abang-abang, ayah-ayah, ibu, kakak saya sekalian kan, Allah Subhanahu Wa Taala sebut qad aflaha man tazakka, beruntung orang yang sentiasa nak memperbaiki diri dia. Yang cakap untung bukan kita dekat konti IKIM ini, bukan ustaz dekat masjid. Yang cakap untung pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak menjadi orang yang beruntung, jadilah orang yang sentiasa meningkatkan diri kita. Wallahu a'lam.